Hari ini, Minggu 11 April 2021, Bapak Ibu hadirin senantiasa dapat menghadiri serta menyaksikan prosesi pernikahan Ananda Uci Yolanda yang akan menikah dengan seorang pria yang bernama Khairul Anwar, yang insya Allah tentunya prosesi acara akad nikahnya akan kita laksanakan dan kita saksikan beberapa saat lagi. Buat Ananda Khairul Anwar, sebentar lagi engkau akan menerima tanggung jawab yang diserahkan Bapak Imam Supriyadi kepadamu. Tanggung jawab sebagai seorang ayah kelak dari anak-anakmu, tanggung jawab sebagai seorang suami dari seorang istrimu. Engkau sebentar lagi akan menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga yang mulai engkau bina sejak saat ini hingga akhir hayatmu nanti. Oleh karena itu, hai Ananda Harol, jadilah seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam rumah tanggamu. Sayangi dan cintai istri serta anak-anakmu sepenuh jiwamu karena Allah, dan janganlah engkau ringan tangan kepada istrimu. Dengan ridho qodar ilahi Rabbi, segala nikmat yang telah diberi, Uci dan Khairul yang telah direstui, semoga sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangga tangi. Barakallahu lakau baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi keduanya dan Allah satukan mereka berdua di dalam kebaikan. Ya Khairul Anwar bin Satiman, dengan menyebut nama Allah, saya nikahkan Uci Yolanda binti Iman Supriyadi kepada engkau, yang walinya telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Uci Yolanda binti Iman Supriyadi dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Thank you.